Engkau sembuh. Wah, sepi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Maul di Maul Street. Selamat malam dari Stasiun Sudirman, malam hari yang di malam minggu. Ayo pergi ke bioskop. Ini jam 10:30 malam, tapi masih rame banget. Penumpang-penumpang yang mau mengarah ke KRL tujuan Bogor belum move on. KRL tujuan Bogor dari Sudirman sudah tidak ada ya. Adanya adalah sekarang KRL tujuan Manggarai, Bekasi atau Cikarang. Nah, sekarang ini di malam minggu jam 10:30 malam tanggal 16 September, ini peron jalur 2 menuju ke stasiun Manggarai, Bekasi, Cikarang ramai banget. Begitu pula yang peron menuju ke stasiun Tanah Abang, Duri, Angke, Kampung Bandan juga ramai ternyata ya. Ya, sekarang ini bakal masuk ke motornya tujuan stasiun Angke apa Kampung Pandan gitu, pokoknya di jalur 1. Nah, ini ada calon-calon penumpang yang sepertinya habis liburan ya, habis healing di Jakarta, healing tipis-tipis, liburan ke GI mungkin. Oke, ada komuteran yang bakal masuk ke jalur 2 tapi baru di Tanah Abang, masih lumayan jauh. Ya, ini jalur satunya masuk ke muteran tujuan Angke. Oh, ternyata cuma sampai Angke. JR is 205, rangkaiannya 12 kereta. Kok keretanya kayak melambat banget itu ya? Ya, ini dia. Sepi ternyata ya. JR is 205-81, rangkaiannya 12 kereta. Kemuteran pemberangkatan stasiun, kalau nggak Cikarang, Bekasi ya pasti. Pintu dibuka. Wah, langsung banyak penumpang yang masuk. Coba kita geser ke sana dulu. Langsung ditutup, langsung berangkat lagi. Yang belakangnya sepi ya. Berangkat dari jalur 1 komuter tujuan Angke, JRS 20482, rangkaiannya 12 kereta. Dan kita lanjut lagi gerak ke arah sana, ke arah timur, yang dimana kalau kita lanjutin terus itu bisa ke jembatan antar moda yang menghubungkan stasiun komuter lain dengan LRT Jabodetabek. Ngomong-ngomong, ini ada alunan musik lagu Tulus nih. Hati-hati di jalan sesuai sama di stasiun ya. Ya, kalau di stasiun harus hati-hati di jalan. Ramai banget ini. Mengapa tuh sembuhkan asik? Ini ya salah satu cara biar penumpang-penumpang stasiun Sudirman yang notabene-nya ya berhenti. Tapi seru juga ya caranya ya. Yang penumpang stasiun Sudirman yang notabene-nya abis pulang kerja atau liburan yang capek gitu, dikasih lagu-lagu sendu tipis-tipis. Nah, persiapan masuk tujuan Bekasi. Tuh, tujuan Bekasi sama Manggarai barengan nih. Masa ya jamnya sama? Nah, kita lanjut mengarah ke sebelah timur. Itu dia tuh aksesnya tuh yang agak-agak estetik sekarang, pakai lampu-lampu. Dulunya itu tuh adalah musola sama toilet ya, daerah situ. Tapi sekarang musola toiletnya pindah ke sini nih, tuh. Ini dia, musola dan toiletnya tetap di area jalur 1 ya. Tapi posisinya sekarang pindah, jadi ada ruangan khusus gitu. Oke, kedengeran tuh
Pemutaran tujuan Bekasi yang baru berangkat stasiun Sudirman Baru. Kita lihat dari sisi sini. Akhirnya. Nah, ini ya papan stasiunnya Sudirman, sebelah timurnya Manggarai, nggak ada Mampang ya, tapi langsung Manggarai. Sebelah baratnya BNI City. Oke, ini dia masuk. Masuk dia, ini dia masuk komuter tujuan Bekasi. Wah, sepi nih. Bagian depan sepi, tapi bagian belakangnya rame. Oh, gitu ya. Itu kan 4 kereta pertama tuh sepi banget. Bekasi, ayo kita bisa kejar ya. Ayo, bukan depan, 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 depan. Ayo, biar sepi, biar sepi. Oke, ini dia. Kita masuk. Asik, akhirnya baru dapat sepi nih. Tapi kalau transit di Manggarai agak repot juga nanti. Yuk, kita sini aja deh. Ya, sekarang kita udah ada di komuteran tujuan stasiun Manggarai sampai Bekasi. Dan ini dia kita lihat nih akses jembatan yang menghubungkan stasiun komuter lain dan LRT Jabodetabek, tapi kalau malam udah tutup ya. Kalau malam sudah tutup. Wah, nyampe nih di kabin tengah. Intip, intip, intip. Keren. Oke, kita masuk jalur 8 stasiun Manggarai. Jalur 7 nya juga ada yang masuk tuh. Tujuan Angke, jalur 7. Dan kita turun di stasiun Manggarai ini. Oke, ini dia di jalur 8 stasiun Manggarai. Wah, ada kereta yang pulang ke Depo Bukit Duri. Bukan Depo Bukit Duri. Ke Balai Asa Manggarai. Ini ada kereta bandara juga yang sudah mengakhiri masa dinasnya hari ini. Sekarang dia pulang ke Balai Asa juga. Dan kita sudah sampai di stasiun Manggarai. Setelah tadi naik komuter lain tujuan stasiun Bekasi ini, JRS 205 seri serangkaiannya 12 kereta. Oh, jalur 7 itu cuma sampai Manggarai doang. Doang toh. Dia bukan ke Angke. Nah, ini ya. Komuteran kita tadi masih menunggu jadwal berangkat lagi. Tapi ya masih itu dia ya cerita malam minggu di stasiun Sudirman yang ramai banget penumpangnya. Malam minggu di stasiun Sudirman. Hai. Kasih tahu lagi yuk ke Maul, kemana lagi kita setelah ini. Dan bahas apa lagi kita ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Maul kali ini. Kalau suka videonya silahkan di like. Jangan lupa juga untuk komen, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Maul di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.